Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel SA Tutorial Info, channel di mana membahas tentang cara-cara atau ilmu-ilmu baru yang ada di HP maupun di komputer ya guys. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya membuat efek slow motion di Filmora terbaru yaitu Filmora 10. Bagi yang belum tahu video yang kemarin, cek dulu di sini, guys. Oke, kita lihat bersama. Itu tadi video bagaimana membuat slow motion hasil dari yang kita buat kemarin. Sekarang kita mencoba membuat bagaimana video mundur seperti film-film lucu atau film-film Mr. Bean yang jalan terus mundur itu. Nah, di sini kita akan membuat seperti itu. Oke, simak saja video ini, jangan di skip-skip, tonton sampai selesai ya guys. Oke, yuk kita mulai. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman Filmora-nya ya guys. Ini halaman Filmora 10. Kita import video yang akan kita jadikan video mundur yang kemarin sudah kita edit menjadi slow motion ya. Kita cari di sini. Nah, ini hasil kemarin, hasil dari membuat video lambat atau slow motion. Bagi kalian yang belum melihat video saya yang kemarin, silakan kalian lihat link di bawah, ada di deskripsi judul. Silakan kalian simak. Oke. Video ini yang akan kita buat video mundur ini kita tarik ke track di bawah ini. Sebelum kita jadikan video mundur, kita lihat dulu ya guys hasilnya seperti apa kemarin. Tadi ya guys, hasil dari video slow motion yang kita buat kemarin. Sekarang kita mengcopy video ini, kita klik kanan, kita copy, klik kanan lagi, kita paste. Nah, atau bisa langsung dengan tombol cepat yaitu Ctrl C dan Ctrl V ya guys. Video ini akan kita buat video mundur, kita klik di video ini yang akan kita buat mundur, kita klik kanan di speed and duration atau bisa dengan Ctrl R ya guys. Kita pilih speed and duration di sini, pilihan menu ini, pilihan menu reverse speed ini kita centang. Dan ini kalau kita ingin lebih cepat lagi durasinya, durasi mundur video ini bisa kita arahkan ke kanan nih ini. Nah, kita ke 6.13. Kalau kita buat ke mundur ini, video ini akan semakin melambat seperti kemarin kita buat video slow motion. Nah, kita buat 6.13. Kita klik oke. Okay. Sekarang kita lihat hasilnya. Seperti apa? Nah, jika dirasa terlalu cepat, kita ubah lagi ini ya, karena ini sepertinya terlalu cepat ya guys. Kita klik kanan, kita speed and durasi,
kita jadikan saja 0. Nah, 3 ini kita buat 3,57. Kita coba dulu seperti apa hasilnya. Kita mulai ulang dari awal ya guys. Suara di sini bisa kita hilangkan dengan kita pilih ini. Kita pilih di bagian suara ini untuk membesarkan dan ini untuk mengecilkan. Ini coba kita hilangkan. Kita klik kanan, kita pilih mute atau Ctrl Shift M. Ini kita hilangkan. Nah, kita coba lagi ya guys. Nah, udah berhasil ya guys. Mengenai kecepatan atau efek musiknya, kalian bisa memilih sendiri sesuai selera atau ide-ide kreatif kalian. Atau kalian ingin video-video kalian yang lain yang bisa dijadikan slow motion atau video lambat, silakan saja, terserah kreativitas kalian dalam berkarya ya guys. Oke guys, saya kira sudah jelas videonya ya. Setelah ini untuk jadikan video MP4 atau format lain, kita bisa langsung menu ke export. Kita kasih nama video mundur. Kita export. Kita tunggu prosesnya ini sampai 100% ya guys. Ini dalam proses render ini itu nanti terserah atau tergantung PC kalian masing-masing atau laptop kalian masing-masing tingkat kecepatan dan kelambatannya ya guys. Oke, hampir selesai, udah 80 ke atas. Nah, sudah selesai guys, sudah 100%. Coba kita lihat di find targetnya ya, seperti apa hasilnya. Kita lihat di sini. Oke guys, lumayan hasilnya. Oke kawan, semoga video tadi bisa berguna dan jangan lupa like video ini jika memang bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa juga subscribe ya karena tanda ngecas subscribe itu gratis kok supaya saya tambah semangat lagi membuat konten-konten yang berguna seperti ini. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya ya, seperti ini, nah, agar kalian bisa tahu lebih awal video-video saya yang terbaru lainnya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun tubuh, tetap berpikir positif supaya imun kita naik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.